Hi guys, welcome back to my channel. Amir is H.O.M. So pada korang yang baru sampai kat channel aku, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan subscribe pada korang yang baru sampai dekat channel aku. So sekarang aku berada di Tanjung Emas. Ini dah. Inilah kebanggaan Johor. Di Muar. Inilah. Kawan-kawan kita dekat sana. Jom sikit. Dia orang tengah bermain-main seperti anak-anak umur 5-6 tahun. Tengah bermain belon guys. So kejap lagi kita akan pergi ke sana. Tapi sekarang aku sebenarnya nak buat shooting video sikit. Sebab aku dah lama tak buat backflip. So kejap lagi kita cuba. Ini okay tak okay? Alright tak alright? Okay guys, vlog sekejap. Aku dah lama sebenarnya tak buat. Kan dia orang sorang. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel Amir is H.O.M. So guys, sorry guys sebab aku dah lama menghilang. Minta maaf sangat-sangat sebab aku banyak sangat urusan nak kena settlekan. Video ni aku buat kat 4 bulan sebenarnya video ni. Aku rekod. Tahu sekarang aku dapat keluarkan voice edit. So guys, cerita dia macam ni. Time tu, aku pergi jalan-jalan dekat Dataran Muar dengan member aku semua dekat Tanjung Mas. Tanjung Mas. So nak jadikan cerita, aku pun pergilah jalan-jalan apa semua. Dan aku pun buat backflip apa semua macam biasa lah. Kalau vlog aku kalau tak ada backflip, tak sign. Sama je kat video. So sekarang kita ada Uzi. Mana Datuk? Datuk hilang. Datuk ada. Ini Din. So kita ada Hazira. Hai. Dia paling pantang kalau orang hina K-pop dia. So kita ada Hanis. Hai. So ini adalah Datuk Ilyas guys. Member aku paling nakal sekarang ni. Jangan lupa guys, bulan 7 ni dia masuk TV guys. Bulan 7 ni dia masuk TV guys. Saksikan jangan lupa di TV Al-Hijrah. Menyaksikan Tanah Kubur. Tapi betul guys, dia masuk TV guys. Jangan lupa korang boleh follow TikTok dia. Mana dia tak follow. Jangan lupa korang boleh follow dia orang dia punya TikTok AKA apa? AKA Datuk Ilyas. Eh Jalil, jangan begitulah. I know you think I'm cool. Jumpa dia nanti. Alah, segitu je. Segitu je. Haras mencuba untuk melastik burung. Burung pipit. Cuba try, aku try pula. Salah satu cara yang betul tak? Kena basik pipit. Alah. Oh, guys. Tu kalau nak diikutkan guys, aku boleh je dapat terbangkan benda tu kat atas kan. Tapi nak buat macam mana guys? Tak ada rezeki. Ini semua salah rezeki. Bukan salah rezeki. Ini semua dah ditakdirkan untuk tidak dapat fly ke atas. Alright, korang sama tengok video. Inilah. Kau buat apa satu orang? Lagi tegur. Tada! Burung pipit. Malam-malam ada burung pipit.
Mantap lah dia. Yang putih, yang coklat. So apa kata kita berbual dengan insurans takaful? So insurans takaful, apa khabar anda sekarang setelah 3 tahun kita tidak bertemu? Alhamdulillah, saya dah nak belajar. Okey, anda sudah nak habis belajar. Okey. Nak habis belajar. Sebelum so, tu saya ada satu tunjukkan tu, itu nampak tu. Mana? Datuk dia paling ditunggu-tunggu kali. Itu datuk. Tolong naikkan follower dia. Tolong jangan lupa untuk follow dia punya TikTok, iaitu AKA Datuk Ilyas. So Uzi, kita temu bual dulu dengan Uzi. Dia akan dekat situ. So Uzi, bila kau nak semua belajar lagi Uzi? Sekarang kau tengah buat apa? Sekarang ni aku tengah buat, aku tengah ni lah, buat intern. Intern? Aku harap aku dapat ramai follower lah. Sebab aku perlukan. Oh, kau perlukan lah untuk kejayaan kau sekarang lah. Apa yang kau buat lah. Aku nak luaskan market. Oh, market. Lupa nak bagi tahu. By the way, untuk pengetahuan korang, Uzi ni baru habis sama belajar. Dia baru habis belajar dia sekarang. Dia nak practical, ambil kos insurans, tak silap aku. Betul lah apa yang dia cakap tadi kan. So aku doakan Uzi kau berjaya dalam bidang apa yang kau tengah cemburu. Apa ayat cemburu tengah kau buat lah. Aku doakan yang terbaik ya Uzi eh. Apa kata kita terjaya Yas, Datuk Yas. Jap. So guys, Ilyas ni untuk pengetahuan korang, Ilyas ni dia ada gerai tau. Dia ada satu gerai makan asam pedas. Asam pedas memang terbaik tu. Aku makan tu memang cakap. Kalau korang nak singgah kedai asam pedas dia dekat area Parit Jauh, dekat area Muar lah, try lah sini. And oh, dah jadi budak-budak pun. AKA Datuk, Datuk Ilyas, saya nak interview anda boleh tak? Okey. Saya nak tanya, kenapa awak jadi datuk? Ini sebab daripada Amir. Kenapa saya pula? Daripada kata-kata Amir. Okey. Adakah saya dulu di zaman saya belajar dengan anda, saya memberi kata-kata motivation untuk anda sampai anda bergelar datuk sekarang? Ya, Datuk Ilyas. Orang lain. Orang lain. Tip. Apa konsep pakaian sepatu anda malam? Datuk Ilyas ni sebenarnya seorang yang lucu guys. Ini sebenarnya lucu. Jadilah yang member aku yang paling datuk lah. Memang style gila lah. Kalau keluar mana-mana memang style datuk lah. Kita orang tak mampu nak follow lah kau ni. Banyak duit dia guys. Sama tengok video. Kau tengok lah guys, pakaian pun dah datuk guys. Serba-serbi datuk guys. Jangan cakap guys, dekat Pek Tarum, yelah datuk guys. Okay, ini adalah designer saya. Alia, tengah jalan macam Hello Datuk, projek kita 1.8 juta bila nak Datuk? Pak Ras, Ras tengah buat apa Ras? Main melon Ras, tiup Ras. Cemis lah guys, kalau keluar dengan diorang tak sah kalau tak bergambar kan. Kita pun layankan je lah kan. Dah. Kau tak biasa tak berapa. Oi, baik. Tak ada. Video eh? Kau kena ni yang jenis. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka so guys, gambar. Dah gambar settle. Tiba pula salam masanya untuk balik. So kita orang pulang. Masing-masing nak mau pulang ke rumahnya masing-masing. So sekarang tengah sisi bersalam-salaman. Oh, lupa Datuk tak salam. Datuk. Okay. Salam-salam dulu. Salam-salam. Ni Uzi. Kenapa pula ni Uzi? Hello. Siapa dengan rumah kau Uzi? Ya sudah. Sorry Uzi, aku tak ingat kau pula dulu. Sebab memang dah lama gila tak jumpa kau Uzi. So guys, sampai sini saja vlog aku untuk kali ini.
So, bye bye. Rasa apa lah? Bye. So guys, video kali ni just for fun. Vlog aku dan jalan kami member aku lah. Kalau korang rasa korang daripada luar negeri nak datang ke Johor, korang bolehlah singgah dekat kawasan Tanjung Mas ni. Sebab sumpah, pada aku Tanjung Mas ni antara kawasan yang menarik dan dia sesuai untuk buat-buat family datang, nak makan angin, nak tenang-tenang kan. Dia sesuai kat situ lah. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kepandang.